Cari sebutan yang diberi bagi setiap janjang aritmetik berikut. Untuk yang A, kita ada 4 sebagai sebutan pertama kita, 12 sebagai sebutan kedua dan 20 sebagai sebutan ketiga kita, koma, dot, 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 mana kata, dan seterusnya. Okey, jangan lupa 4 ni selain kita tulis sebagai T1, kita juga boleh wakilkan dengan menggunakan huruf A. Okey, dekat sini untuk soalan A ni diminta kita cari T10. T10 ni maksudnya apa? Sebutan ke-10. Jadi sebenarnya kalau diminta sebutan ke-10 ke, sebutan ke-100 ke, ataupun sebutan 1000 sekalipun, kita boleh cari dengan menggunakan rumus TN. Iaitu TN sama dengan A tambah N tolak 1 B. Baik, N kita dah tahu dah, iaitu 10. So, ubah je T10. Kan? Sebab dia minta sebutan ke-10. Okey, A pun kita dah tahu. A kita apa? A kita adalah 4. Gantikan sahaja. 4 tambah N tolak 1. N kita apa? N kita 10. Jadi, 10 tolak 1 sama dengan 9. D. Okey, D kita kena cari. Okey, D ni apa? D ni merujuk kepada kita punya beza sepunya. Pakai rumus apa? Ingat lagi tak? T2 tolak T1. Sebenarnya kalau kamu nak buat T3 tolak T2 pun tak ada masalah. Ikutlah terpulang pada kamu. Okey. Jadi T2 kita adalah 12. T1 kita adalah 4. Jadi 12 tolak 4 kita akan dapat 8. Okey. Jadi ini D kita 8. So kita gantikan balik. T10 sama dengan 4 tambah dengan 9D. Maksudnya kata darab D. So D kita 8. Okey. 4 tambah dengan 9 darab dengan 8. Kita akan dapat 72. Okey, selesaikan 4 tambah 72 kita akan dapat 76. Jadi inilah dia kita punya T10 ataupun sebutan ke-10 iaitu 76. Baik, seterusnya kita buat pula soalan yang B. Kali ini cikgu gunakan kamera lah eh. Okey, untuk yang B dia minta TN. Dia tak bagi tahu pun secara spesifik sebutan keberapa. Jadi tak apalah, kita ikut je apa dia bagi, iaitu TN. Cikgu katalah TN pakai je rumus A tambah N tolak 1 D. Okey, N kita tak tahu. Jadi kita biarkan dia. So TN sama dengan A. A kita apa? A kita adalah negatif 9. Okey, jangan lupa ya, negatif 9 ni kita punya T1 ataupun kita boleh labelkan sebagai A, betul tak? Negatif 4 ni kita punya T2, 1 ni sebagai kita punya T3. Okey, jangan lupa eh. Okey, A kita apa dia? A kita adalah negatif 9. Tulis je, negatif 9. Okey, tambah dengan N tolak 1. N pun kita tak tahu, jadi biarkan je N tolak 1. Okey, D. D kita boleh cari. Okey, D kita boleh cari. Okey, kita cari dulu D. Rumus yang sama iaitu T2 tolak T1. Jadi T2 kita apa? T2 kita adalah negatif 4. Okey, negatif 4 tolak dengan T1. T1 kita adalah negatif 9. Okey, so negatif 4 tambah dengan 9. Negatif 4 tambah 9 kita akan dapat 5. Ha, jadi D kita sama dengan 5. Okey, tukar pen balik. Okey, dekat sini kita akan kembangkan. Kita kembangkan, so akan jadi TN sama dengan negatif 9 tambah dengan 5N tolak dengan 5. Cikgu harap kembangan ni kamu nampak lah. So kita akan kembangkan. Macam tu. Okey. Baik, daripada sini kita boleh selesaikan lah. Jadi TN sama dengan negatif 9 tolak 5 samalah juga dengan negatif 14 tambah 5N. Dah siap. Inilah kita punya sebutan ke N, TN kita.